Okey, assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Selamat datang ke channel Jarib R25. Okey. Wah, apa benda kat depan kita ni? Ada macam kertas, ada gambar, ada stiker dan wow. Apa benda kuning-kuning ni? Ha. Kalau korang nak tahu, ini dinamakan power stabilizer. Okey, power stabilizer ni dikirim oleh satu grup RFS di Kelantan. Aku tunjuk. So grup RFS Kelantan sekejap fokus. Kelab Benelli RFS Kelantan. Ni stiker diorang lah, stiker grup diorang yang mengirim aku tu produk. Produk ni lah. Ini antara diorang punya innovation lah dalam grup tu. Ini power, nama dia power stabilizer. Nanti aku explain later pasal stabilizer ni. Inilah grup dia. Dia siap print aku, gambar aku masa aku balik Kelantan itu. So aku sempat berjumpa dengan diorang lah. Antara ahli-ahli RFS Kelantan . So terima kasih lah yang ni tuan dia ni. Tuan grup yang membuat ni power stabilizer ni. Power ni. Dan ahli-ahli semua. Terima kasih sebab print gambar ni. Lepas tu kita ada manual. Kita tahulah cara pasang apa semua kan. Dia siap bagi aku manual lah, printednya. Macam buat jawab exam pun ada. Cara buka skru lah. Tu cara pasang kat bateri. Ada pasang kat skru bracket lah, cara pasang kat body coil dan sebagainya lah. Okey, power stabilizer ni sebenarnya universal. Dia bukan khas untuk motor RFS sajalah. Ini motor Y-Suku boleh, Yamaha R15 boleh. RF15, Y-Suku. Motor lain tak sure lah dia pernah buat, tapi dia pernah buat dua motor tu selain daripada RFS. Jadilah hari ni aku nak pasang lah benda ni. So kalau tengok secara fizikalnya, dia ada 4 jenis wayar kat sini. 4 jenis wayar dan ada satu macam aku tak sure apa benda nama ni. So basically ini akan diletakkan dekat bateri motor, positif negatif. Dan 4 wayar ni kita akan letak di beberapa bahagian, di bahagian RFS lah . Contohnya body coil, clutch. So benda ni berfungsi power stabilizer. Dah tentulah untuk menstabilizekan power kan. Okay, kalau ikutkan, okay, ramai yang maybe ada kata tanya apa function power stabilizer ni kan. Power stabilizer ni dia bagi meningkatkan prestasi motor lah . So faedah alat ni, dia rasa motor lebih ringan, lebih pick up top, lebih cepat dicapai, motor licin dan lancar, pengeluaran kuasa sebenar motor anda, RPM cepat naik, minyak lebih jimat, lampu lebih terang, sistem elektrikal motor lebih stable, hayat bateri lebih lama, selamat digunakan. So kalau tengok daripada faedah-faedah ni, wow, memang terdapat prestasi motor ada, terdapat jimat minyak ada, jimat bateri ada, RPM naik ada. So macam wow, berbaloi jugalah beli benda ni . So berdasarkan daripada feedback customer yang pernah pakai, aku rasa perubahan lah lepas kita diorang pakai power stabilizer ni kan. Nampak macam biasa lah, tapi wow, very powerful dan sangat berfaedah. Aku tak sangka lah aku pun dapat benda ni. Nanti aku pasang kat motor aku. So nanti aku buat sekali lah macam mana buka set, buka cover set, pasang kat mana. Nanti aku akan buat juga video tu. Ini adalah homemade, buatan tangan . Dia tak ada kilang yang buat tau. Tak ada kedai yang jual benda ni. Ini memang buatan tangan. Memang dia buat buatan tangan lah. Ini pun memang dia buat sendiri. Dia kata dia buat dalam masa 3 jam untuk satu benda ni saja. 3 jam. Wow, 3 jam. Kalau satu hari tu berapa boleh buat? Memang susah lah buat benda ni. Tia, tengok dia punya finishing pun cantik. Kopo ni pun memang kopo betul ni. Wow. So guys, jom sekejap lagi kita pasang . Okey, jom kita pasang sekarang. Tapi sebelum kita pasang, kita kena buka skru. Skru yang kita kena buka adalah skru untuk bahagian sini. Ada satu dan bakulan kita kena buka. Bahagian sini juga kita kena buka juga. Dan ada dua skru dekat bahagian sini. Satu, dua. Dan bahagian bawah kita ada skru juga. Skru bawah, skru di hadapan, skru di bahagian tepi ni juga, kiri dan kanan. So kita kena buka.
cover set kita dah cabut. Cover set tu semua dekat. Ha tu cover set. Jom kita pasang pula power stabilizer tu. Okey, untuk pemasangan pula, make sure position dia sama macam dalam gambar ni. Sini adalah negatif. Sini negatif Ini wayar daripada benda ni, ini positif. Okey, kita dah siap pasang dah dengan bateri semua. So tinggal 4 wayar ni saja untuk kita selesaikan. Untuk skru bahagian ini bahagian A. Bahagian A. So A ni untuk bahagian body screw. Di bahagian sini. Jadi untuk bahagian sini dah kita dah settle. Untuk bahagian ni pula, bahagian B, kita akan letak wayar ni dekat bahagian screw clutch. Okey, screw clutch berada dekat zoom out sikit. Okey, ni bahagian clutch. Zoom in. Okey. Nampak tak ada dua screw kat situ. Bahagian sini. Tapi kita kena masuk dulu bahagian wayar B ni ke dalam bawah ni sampai ke screw clutch. Nampak dah tu bikis tu. Kita buka dulu screw ni. Tapi susah sikit lah. Make sure sepanjang korang sesuai lah. Okey, kita dah cabut screw daripada clutch. Agak susah lah sebab ada benda ni susah. Dia kacau kita nak membuka screw ni. So benar ni ada. Inilah dia wayar yang kita nak masang sekali dengan screw clutch ni. So masukkan dia macam tu. So lepas tu kita akan screw dia. Okey, bahagian dah siap dipasang. Jom kita ke next wayar pula, wayar C. Okey, untuk wayar yang ketiga pula, ini dah, yang ni pula. Yang ketiga ni kita akan pasang. Kita akan pasang ke screw body coil. Okey, kat bahagian ni. Bahagian ni Biasa kita kena masuk dekat body. Lagi cantik. Then sampai sini. Masuk. Okey, sampai sini. Ini screw body coil. Tenang ya, sebab tak ada ruang yang sempit. Okey, settle. Okey, untuk yang terakhir, wayar D masuk dah siap. So, wayar D untuk coil sebelah kanan. Ni coil sebelah kanan atas ni. So, tadi semua belah kiri. Clutch, coil belah kiri, belah sini. So, ini saja yang belah kanan. Ini pun paksa buat cover set jugalah. Cover set dah terbuka. Baru nampak benda ni. Guys, jadi kita dah siap. Dah siap. Tengok sikit. So dia punya layout dia macam ni lah. Daripada seat. So jadi macam ni lah dia punya layout. Nampak very technical, tactical. Dan nampak kemas lah. Bukan puji diri sendiri. Orang yang buat ni kemas.
So macam ni rupa dia. So boleh tutup macam biasa. Boleh je tutup macam biasa. Masalah. So siap lah. Motor kita dah siap. So nanti kita test pula motor ni macam mana. Dia tak ada susah sangat, tapi boleh sebab tebak-tebak sempit tu yang susah. Dan ada cover set yang banyak kena buka. Tu je lah. Untuk orang macam aku memang susah. Jadi kalau korang nak membeli power stabilizer ni, tak kira lah korang motor Y ataupun korang motor RFS ke, korang boleh WhatsApp nombor di bawah ni ataupun aku letak di description dan pin comment sekali dengan link Shopee juga. So korang boleh beli sekali di situ. Jangan lupa like, share, subscribe dan komen. Kita jumpa di next video dan Assalamualaikum.